Oke, bro. Oke. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bro. Salam sehat. Yang terpenting, jaga kesehatan. Oke, bro. Kali ini saya mau bikin konten perdana ya, bro ya. Jadi konten. Tapi sebelumnya saya udah pernah bikin video. Mencoba Lycan Omega P13 nya ada di video sebelumnya. Kali ini mau custom yang PE24. Nah, bila mana ada kesempatan saya mau coba juga yang PE24 nya. Kemarin sih saya pakai yang 13 di Krakatau ya, bro ya. Nah, itu lumayan, bro. Bending power lifting oke lah kalau untuk sekelas Lycan Omega ya, mungkin harganya bisa dibilang nggak terlalu mahal ya, bro ya. Tapi untuk so far untuk dipakainya itu lumayan enak lah, lumayan enak untuk harga sekelas Lycan Omega ini. 13 ketika main jig tidak ada yang nyambar, akhirnya saya menggunakan main dasaran jeblok. Jeblok. Terus lumayan, oh bro, jadi hook up nya itu lumayan cepat ya, nggak perlu waktu lama karena dia power lifting nya dia cepat. Untuk hook up ikannya ke atas itu cepat, tenaganya kuat aja, karena pada waktu itu arusnya kuat, kita pakai J12 tambah J7 dengan kedalaman 100 sampai 120 meter. Lumayan, lumayan kalau untuk ukuran P13. Alhasil ya cepat tukarnya. Oke, bro, tanpa lama-lama lagi saya sudah menyiapkan untuk customan saya ini tutorial, saya sudah menyiapkan blanknya Lycan Omega PE24. Terus ada ringgit, ringgit Fuji K-Series KW, KL, KT, AG, top, FAT, terus spacer, rail seat, DPS, DKN, dan Eva Busa yang sudah saya bubut tadi siang, terus N-Bar, plus nut. Oke, bro. Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, kita langsung mainkan. Oke, bro ya, kita lanjutkan customan Lycan Omega PE24 tadi. Oren ye. Oh iya, bro, satu lagi, bro, sebelum kita pemasangan ringset ini, kita cari backbone, bro. Oke, bro, nanti kita masuk proses pengeleman. Oke, bro, kita lem, tinggal nunggu kering. Ayam. Nah, ini bro, jadinya seperti ini, bro, oren hitam. Jadi nanti kita setelah jadi ini sudah kita lem, terus nanti kita wrapping di sini untuk stiker, terus langsung ke pemasangan ring. Thank you.
Oke bro, kurang lebih seperti ini bro ya, dekor apa wrapping buat tatakan nama sama logo. Resin track. Jadi di posisi dia ini ada di dalam. Oke, bro. Oke, bro. Oke. Sudah par, bro ya. Kita resin. Sudah kering. Berikan respect. Bro. Udah jadi bro, Lycan Omega P24 sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti ini bro penampakannya bro ya, keren bro. Nah, kita kasih list-list dikit bro ya, orange tetap. Nah, pegang orange. Nah, ini topnya bro. Ya bro, kurang lebih seperti ini ya bro. Finishingnya. Jadi next kita coba buat lagi. Kebetulan mau masuk black hole PE 1,5 4. Oke bro, kita bikin spinning bro. Terima kasih sudah menyaksikan. Saatnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.